atau 15 ribu ton beras premium untuk toko retail modern sejabodetabek. Anjir, yang rakyat disusahin. Astagfirullah. Mau bilang bangsat ya, tapi memang udah kelakuannya begini amat ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Algodi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo. Bersama gue Babeldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi jirali sadri wa yasir li amri wa lanukdatan min lisani afgaw gawli bijanabi wa alih. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, jangan lupa nih kalian subscribe dulu deh ya. Gua tungguin cepetan. Gua tungguin dah ya. Ya dah. Dah ya. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke berita guys. Ya, berita kita itu adalah banyak sekali gua temuin ya, yang begini. Orang video-video orang antri beras ya. Orang antri beras, katanya harga beras mahal, sian ya rakyat kecil ya. Setelah pilpres harga beras melambung, rakyat terpaksa antri beras. Lu lihat tuh. Tuh, gara-gara apa nih, bansos atau apa nih pemerintah sekarang ini tuh. Oke gas. Ya, oke gas. Nanti gua kumpulin video-video yang antri beras ini di belakang ya. Nih beritanya nih ada dua aja yang gua ambil nih ya. Nih. 3 warga Sukabumi pingsan gegara rabutan beras murah. Warga di Sumedang antri panjang demi beras murah. Sian. Kita baca dulu. Ya, warga di Sumedang antri 3 warga dulu deh. 3 warga Sukabumi pingsan gegara rebutan beras murah. Sebuah potongan video berdurasi 15 detik yang memperlihatkan warga rebutan masuk gerbang kantor Sekretariat Daerah Sedda Kabupaten Sukabumi tersebar di aplikasi perpesanan. Informasi diperoleh Detik Jabar, pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Bulog mengadakan operasi pasar murah dengan menyiapkan 10 ton beras dengan harga murah per kilogramnya. Hal itu yang kemudian memancing kedatangan ribuan warga. Saya lihat lumayan banyak yang datang seperti yang di video itu, sampai ada yang pingsan 3 orang di puskesmas yang menangani, kata Didin perekam video yang berada di lokasi kepada Detik Jabar Senin 19 Februari 2024 oleh pemerintah kita. Oke gas, lanjut terus di gas. Ya, oke gas itu. Didin bercerita awalnya penjualan beras murah tersebut berlangsung kondusif. Warga mendapatkan 1 kg beras sebesar 10.600 atau per 5 kg-nya dengan harga Rp53.000. Ya Allah. Namun warga yang datang terus bertambah sehingga truk pengangkut beras dimasukkan ke dalam halaman parkir Sedda. Mulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat, awalnya kondusif pembagian di depan Sedda, namun ternyata membludak sehingga truk dimasukkan ke dalam halaman parkir Sedda. Saya juga beli disuruh istri Rp53.000 untuk 5 kg beras, ungkap Didin.
Dalam video terlihat sejumlah anggota Satpol PP menahan pintu gerbang Setda di mana terlihat ratusan warga yang berebutan masuk untuk mendapatkan beras murah. Jadi bukan rebutan beras, tapi warga rebutan pengen masuk ke halaman parkir Setda dan kurang tertib sehingga terjadi sesuai yang ada di video, imbu dia. Ya iya, semuanya gara-gara beras langka, beras mahal. Bulog gelar operasi murah. Renato Horizon selaku pimpinan cabang Bulog Cianjur mengatakan pihaknya memang menggelar operasi beras murah. Pihaknya menyiapkan sebanyak 10.000 kg beras atau 10 ton ya. Rencananya hal itu akan terus dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi. Jadi kami hasil kesepakatan dengan TPID di Kabupaten Sukabumi, rencana kita akan melakukan operasi pasar baik di sisi utara maupun selatan. Rencananya di minggu depan di daerah Cibadak, minggu depan lagi di daerah Jambang Kulon. Jadi semua utara dan selatan imbang, kata Renato. Operasi pasar tersebut menurutnya sebagai tindak lanjut dari pemerintah terkait antisipasi adanya kenaikan harga. Sian warga kita, ya Allah, rakyat kita, ya Allah. Selamatkan rakyat Indonesia, ya Rob. Mungkin nanti dari Dinas Perdagangan Daerah sendiri akan melakukan operasi pasar atau bazar murah dengan titiknya yang akan diperbanyak, ujarnya. Terkait kelangkaan dan adanya kenaikan harga beras, Renato menjelaskan hal itu akibat faktor alam yang mengakibatkan mundurnya musim tanam. Ini sebetulnya dari faktor alam, katanya. Faktor alam, kita nanti ini kita bahas nih, kata dia, faktor alam. Nah, sekarang yang di Sumedang antri panjang demi beras murah. Warga Sumedang menyerbu alun-alun Tegal Kalong di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Warga berbondong-bondong memburu beras dengan harga murah. Gue belum pernah lihat ya pejabat-pejabat begitu ya. Sekali-sekali pejabat yang gitu. Lama-lama pejabat ini minta zakat emang. Salah satu warga, Popon Sukesi, mengaku sudah sejak pagi berada di alun-alun Tegal Kalong untuk mendapatkan beras murah. Dalam operasi pasar beras murah yang digagas Pemkab Sumedang dan Badan Pangan Nasional, Popon mengaku membutuhkan beras dengan harga murah sebab saat ini harga beras mahal di pasaran. Alhamdulillah ada beras murah, sekarang kan harga beras di pasaran lagi mahal ya. Paling murah itu Rp16.000 lebih, ungkapnya di lokasi di Leansir Detik Jabar Senin 19 Februari 2024. Ini apa ada kesengajaan atau gimana ya? Di operasi pasar, harga beras yang dijual pemerintah cukup terjangkau. Untuk kemasan 5 kg beras dibanderol Rp50.000. Dia mendapatkan jatah 2 paket beras yang totalnya 10 kg. Warga lainnya yakni Titin mengaku sengaja datang ke acara operasi pasar beras murah dengan diantar suaminya. Ia rela turut antrian lantaran harga beras saat ini sedang mahal di pasaran. Kalau di pasar mahal, jadi mending kesini, ujarnya. Ya kan, jadi macam-macam alasannya guys. Ada yang musim tanam lah, nggak ada penimbunan ya, atau bukan kesengajaan supaya rakyat ini nggak mikirin pemilu yang diduga curang ini ya. Jadi rakyat mikirnya cuman masalah beras saja gitu. Hebat ya pemerintah ya, hebat. Kesian rakyat Indonesia. Iya, soalnya yang ngeselin ada berita begini nih guys. Potret 15 juta kilogram beras premium menggunung. Segera guyur Jabodetabek. Bayangin lu. Ada berasnya itu menggunung. Nih beritanya ini dari CNBC Indonesia nih. PT Food Station Cipinang mulai melakukan distribusi 15 juta kilogram atau 15 ribu ton beras premium untuk toko retail modern Jabodetabek. Anjir, yang rakyat disusahin. Astagfirullah. Mau bilang bangsat ya, tapi memang udah kelakuannya begini amat ya. Astagfirullah. Nah tuh, oke gas gitu ya. Oke gas gitu. Oke gas, terusin dah itu oke gas. Hah? Oke gas. Astagfirullah. Kok tega ya sama rakyat ya? Ya, udahlah guys. Nih gua kasih video-video antrian beras itu. Astagfirullah. Mudah-mudahan yang nyusahkan rakyat Indonesia, Allah susahkan dunia akhirat. Nah, gitu aja. Buat para pejabat, bantulah warga semaksimal mungkin. Ini beli beras antri begini,
Misalkan kalau Bapak ada yang ngerti, minimal di kelurahan, jangan di kecamatan kayak gini. Kita beli, manusiakanlah manusia ini. Minimal di kelurahan masing-masing, biar enggak ada yang pingsan. Ini lansia banyak. Banyak yang pingsan. Kita beli, bukan minta. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat. Ya Allah. Pemirsa, warga rela antri menggular demi mendapatkan beras murah saat digelar operasi pasar murah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga pun mengeluhkan mahalnya harga beras kualitas medium yang kini mencapai Rp13.500 per kilo dan sangat memberatkan. Puluhan warga rela mengantri di bawah terik matahari saat digelar pasar murah di depan Pasar Somobito, Kabupaten Jombang. Warga rela antri demi mendapat beras yang dijual Rp10.200 per kilogramnya. Warga mengaku harga beras saat ini sangat mahal, mencapai Rp13.500 per kilo. Padahal beras itu untuk kualitas medium. Sementara beras premium kini mencapai Rp14.500 per kilonya, sehingga sangat memberatkan. Untuk mengantisipasi aksi borong, warga dibatasi hanya bisa membeli sebanyak 2 karung beras 5 kg. Warga pun berharap pemerintah bisa segera menurunkan harga beras di pasaran. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Buka. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rollen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu. Noh. Tahu. Krenyes di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah enggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau enggak salah. Ya.